Jabatan Bomba dan Penyelamat menafikan berlakunya pilih kasih dalam operasi mencari dan menyelamat yang dilakukan sepanjang bencana banjir berlaku. Ketua pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata pihak bomba telah melakukan usaha apa yang termampu tanpa mengira batasan kaum dan agama. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa bantuan mencari menyelamat, bantuan untuk menyediakan barangan keperluan, bantuan untuk memberi makanan dan bantuan untuk memindahkan ini kita buat kepada semua orang. Kita tidak ada pilih kasih kerana kita dapat beberapa kenyataan yang boleh menyentuh motivasi moral pegawai penyelamat kita yang menyatakan kita memilih-milih orang. Tidak ada. Sedangkan pendatang asing pun dekat ladang yang telah kita selamatkan, kita pikul pendatang asing. Be it Indonesian, be it Bangladeshi dan sebagainya. Kita pikul kerana kita tahu nyawa mereka juga berharga.